Seorang wanita, seorang warga emas dipercayai hilang ketika membuang air besar di tebingan Sungai Sarawak tengah malam tadi. Berikutan itu, 11 anggota bomba dari Balai Kuching dikerah ke lokasi bagi mengesan mangsa Bujang Abdullah 62 tahun yang kali terakhir dilihat berada di jeti Pengkalan Panjang. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuching, Aftar Singh, operasi yang diaktifkan pada pukul 1 pagi memfokuskan pencarian menggunakan iron gripping di pencarian di permukaan air. Laporan awam mengatakan mangsa telah terjatuh ke dalam sungai semasa membuang air besar. Aftar yang ditemui di RTM di lokasi mendakan, satu pasukan scuba dipanggil pagi tadi bagi membantu mengesan mangsa yang mungkin berada di dasar sungai. Buat masa ini, operasi mengesan diperluas sekitar 1 km meliputi kawasan tebingan Kuching.